Annyeong, halo K-pop cinggu ya. King the Land membagikan video di balik layar dari episode ke-13 yang pastinya sayang jika dilewatkan. Pasalnya, video itu memperlihatkan momen menarik ketika Yuna dan Junho berakting bak pasangan suami istri. Cuplikan video syuting King the Land memperlihatkan Yuna dan Junho yang tampak memakai piyama di rumah Chon Sarang. Dalam drama, pasangan utama ini menampilkan beragam tingkah mesra. Namun ada satu momen yang dinotis penggemar karena tidak disiarkan dalam drama. Dalam King the Land hanya ditampilkan adegan ketika Sarang bertingkah imut ketika menyuapi Guwon makan. Tapi ketika syuting, Yuna dan Junho aslinya terlihat bergandengan tangan. Bahkan setelah menyuapi pria itu, tangan Yuna tampak berada di mulut Junho. Adegan mesra Yuna dan Junho bak pasangan suami istri yang tidak disiarkan oleh pihak King the Land ini langsung menuai protes dari penggemar. Hari lain di mana kami mempertanyakan keputusan PD yang tidak menayangkan momen-momen panas, tulis seorang fans. Sarang dan Guwon benar-benar bergandengan tangan di adegan ini. Mengapa bagian Sarang menyeka makanan dari mulut Guwon dipotong? Tambah yang lain. Aduh, ini kenapa yang di-cut part yang gemes ya? Saut fans lainnya. Di sisi lain, King the Land kini tinggal menyisakan 2 episode terakhir. Sebelumnya di episode ke-14, Guwon yang baru pulang dari perjalanan bisnis selama beberapa minggu dibuat terkejut karena Sarang sudah tidak ada lagi di King Hotel. 2 episode terakhir King the Land juga sangat dinanti penggemar untuk mengetahui akhir dari kisah cinta Guwon dan Sarang. Akankah keduanya berakhir bahagia? Jangan sampai ketinggalan menyaksikannya ya, cinggu.